Tapi sampe mawon. Ngerti awakmu? Ngerti lah. Lepat nih bodohnya Ram geng. Nama saya Imam Junet, sebagai sebut John Bader. Saya seorang pelatih balap pemula di beberapa tim balap di Kota Malang. Trennya Kota Malang itu 3B, dimulai dari B, terus balap, dan terakhir bola. Spesialisasi saya di balap motor itu motocross, race track, sama supermoto. Mulai tahun saya mulai itu 92. Ya, sebelum di kelas nasional ataupun kejurnas, saya itu dulu balapan ya. Kalau di Eropa itu biasanya kalau balapan itu di kafe ataupun tempat yang telah ditentukan. Sedangkan di Malang terutama itu habis nonton bioskop, habis nonton band, baru balap. Nah, di mana balapannya itu liar. Sampai di depan irama itu dibuatkan jembatan penyeberangan, di mana memang waktu itu sering terjadi kecelakaan. Penonton ini melihat di atas jembatan itu, dan tidak sedikit pun yang meninggal di irama itu, tempatnya balap di Kota Malang. Jadi di tahun 90-an itu kami bersama teman-teman itu setelah nobar ataupun dari lihat band ataupun nonton film itu langsung biasa balap, nah bareng-bareng secara serentak dan lihat di mana dari Biskup Mutiara ataupun Biskup Irama waktu itu. Pertama kali start di Kejuda itu saya memakai rotris itu di bebek goreng, dan tidak berselang kemudian barulah itu keluar motor laki dan disebut bebek jagung king lah, spesialisnya copet lah, itu dibuangin lah motor-motor seperti itu. Di balap ini memang perhatiannya kurang. Kalau untuk bola itu di Arema masih eksis, begitupun band udah sampai legendaris di Kota Malang. Nah, yang balap ini yang agak susah. Karena di balap ini juga tidak hanya butuh hobi, tapi juga harus ada bimbingan yang mengajarkan tentang penguasaan teknik, terus mengendalikan emosi, dan banyaklah diantaranya seperti itu, terutama juga tentang modal. Kalau dulu di Malang itu tiap bengkel punya tim balapnya. Nah, kalau sekarang ini sudah komersil dan sudah nggak ada. Dan selama saya berkarir di balap ini dengan terseok-seok apapun dan bagaimanapun harus tetap eksis. Sering terjadi anak yang memiliki bakat di balap
tidak punya motor dan terkendala sama fasilitas kendaraannya tidak ada, akhirnya saya meminjami juga yang mencarikan untuk dibuat balap. Dan saya mencarikan sponsor dan pendana lain yang dimana sekarang itu tidak mudah. Dan sekarang saya itu fokus untuk menyiapkan atlet saya 7 orang ini untuk di motocross, supermoto dan ghost track di kelas nasional ataupun nantinya internasional. Dan ini impian saya untuk mewujudkan balap di Malang. Alhamdulillah anak cucu saya diberikan 2, 3, 4 mulai dari kelas road race, motocross, ghost track, supermoto, jadi atlet kebanggaan di kota Malang. Padahal balap potensi di kota Malang ini sangat luar biasa. Dan dari dulu kota Malang ini untuk yang resmi belum punya sirkuit. Harapan saya di balap Malang ini untuk diperhatikan karena juga butuh dukungan biaya terutama dan fasilitas-fasilitas yang dimana teman balap ini juga ada kekurangan. All backers, mulai dari Matic, CBR, Ninja, Supermoto, dan tetap mengajarkan safety.